DJ Dion Rumelta Remix. Apa saja bahan dan alat dasar yang dibutuhkan untuk membuat tempe ini? Ya, air, tempat, apa dibutuhkan itu? Tapi apa itu? Baja apa sih? Ya. Ya. Terus apa itu? Air, kuat dari situ. Kuat. Bisa mendidih. Kalau tidak berlantar, antara 2 jam, 3 jam lah. Sudah matang, terus dibuka lagi, sekum, banyak dingin, air dingin. Iya. Sama sehari semalam lah. Banyak ketiga. Tadi Bapak telah menyebutkan bahan yang dibutuhkan tersebut. Lagi atau sebenarnya fungsi dari lagi itu, Pak? Apa fungsi dari lagi itu, Pak? Jadi dari lagi itu yang bisa menghangatkan lah. Menghangatkan. Oke, lanjut ditanya. Saya ingin mencari dari pembuatan PT. Gimana Bapak mendapat pengajaran kedua ini, Pak? Dikirim dari Surabaya. Oh, dikirim dari Surabaya. Dikirim dari Surabaya. Oke. Bagaimana cara Bapak menjual tempe ini? Bagaimana Bapak menjual? Cara menjual? Ya, menjual. Di pasar. Dari orang ke orang. Orang ke orang. Lanjut dikit ya. Memangnya dapat sehari Bapak membutuhkan berapa kilogram kacang kedelai? Ya, 2 kintal lah. Kami membutuhkan 70 kg kacang kedelai untuk membuat tempe dalam sehari. Wah, banyak sekali ya. Pak, kalau boleh saya tahu, berapa modal untuk membeli bahan-bahan dalam sehari, Pak? Apa modalnya? Hari ini per tahun lah, Pak. Kada kalau habis anunya aja. Terus pokoknya banyak. Stok banyak. Dan ambil setiap hari itu. Setiap hari. Stok banyak. Bagaimana dengan untung yang didapatkan? Bagaimana untung yang didapatkan? Pertama atau tidak? Ya, ada kerugian sedikit. Sedikit dari yang biasa kerjakan. Oke, selanjutnya. Gimana saja Bapak menjual tempe? Ya, di pabrik sini atau di pasar sini. Siapa saja yang bekerja di tempat di sana, Bapak? Ada berapa orang? 8 orang. Oke, sekian dari kami. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.